Hai guys, balik lagi dengan Radio Skalbar. Daripada gabut alias nggak ada buat, mending kalian tonton video ini sampai selesai. Baru-baru ini ada hewan di jalanan kota Pontianak sedang viral nih guys. Aksi sekelompok hewan ini menjadi perhatian pengguna jalan yang sedang melintas. Dan ada juga yang sedang viral, ada beberapa anak kecil yang memakai baju dengan motif papan catur nih guys. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar. So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju? Gimana tidak menarik perhatian nih guys? Kambing ini dengan santuinya menyeberang di jalanan yang terlihat lampu lalu lintas sedang berwarna hijau. Video ini sudah ditonton sebanyak 84.000 kali dan lokasinya ini terdapat di simpang 4 Tanjung Raya Pontianak, guys. Coba deh lihat video berikut ini. Ia sedang viral dan banyak dibagikan oleh netizen, ada sekumpulan anak-anak memakai baju yang sama motifnya, yaitu motif catur nih, guys. Video ini sudah ditonton sebanyak 14.000 kali di akun Instagram Sambas Informasi. Lokasi ini dikabarkan berada di Seburing, guys. Coba deh lihat video berikut ini. Nah, itulah konten menarik yang sedang viral minggu ini versi Radio Skalbar, guys.